Hai guys, kembali lagi di channelku. Kali ini aku mau masak protein analog. Analog tuh kayak game ya, atau kayak apa ya analog tuh ya. Oke guys, ini langsung aja. Ini proteinnya udah aku rendam ya, karena di peraturannya itu peraturannya di cara memasaknya itu harus direndam dulu biar dia mengembang gitu, terus diperes-peres. Nah, habis itu dia harus dibuang airnya, terus direndam lagi, diperes lagi gitu deh. Baca aja ya. Oke, ini aku mau tumis minyak bawang yang udah aku frozen ya, terus sampai wangi. Terus habis itu dimasukin protein analognya. Jadi protein analog tuh protein buatan ya. Jadi dia tuh sebenarnya dibuat dari kedelai gitu dan murni, nggak ada campuran karbo dan lain-lain. Jadi kalorinya tuh lebih rendah. Cuman nih aku baru pertama kali ya, belum pernah nyicipin juga dan belum pernah masak. Nah, ini kita bumbuin sesuai selera aja. Ini aku kasih saus tiram, terus habis itu aku kasih saus bulgogi ya, pokoknya cemplang-cemplung aja yang ada di rumah ya, terserah sesuai selera kalian aja. Terus aku juga bumbuin pakai garam, gula. Ini kita gongseng-gongseng gitu ya. Ini aku masukin wortel, terus aku tambahin air, dikasih garam, dikasih merica, terus dikasih saus ya, saus saset, terserah kalian sih. Aku juga nggak merekomendasikan resepku ini, soalnya ini baru pertama kali aku cobain, jadi nggak tahu enak atau enggak ya. Nah, ini kita timer ya, kita tunggu sampai agak mendidih, terus aku masukin sawi ya biar ada sayur-sayurannya, soalnya kalau puasa tuh kita kan jarang makan sayur gitu, nanti putnya nggak enak ya. Aku kasih daun bawang biar ada wangi-wangi enaknya. Sorry ini suaraku bindeng soalnya aku lagi pilek kerap. Nah, sambil nungguin ini masakanku mateng, aku mau bikin saus keju hot atau maksudnya spicy sih sebenarnya, bukan hot ya. Jadi ini saus kejunya pakai yang mama suka, terus aku kasih saus tomat sama saus cabai saset ya. Terus aku tambahin gula sedikit sama aku kasih bubuk cabai. Habis itu aku campur, aku aduk-aduk sampai rata. Ini udah jadi ya. Ini bisa buat cocolan atau bisa buat masak juga bisa. Nah, sambil ngecek masakanku ini aku mau kasih ketumbar sedikit ya, nggak tahu enak atau nggak, cobain aja. Ini udah jadi ya, masakannya udah jadi, biar nggak overcook, nggak kelamaan. Ini kita entas aja ya, kita pindahin ke mangkok, nanti dicicipnya habis buka puasa. Oke guys, sambil nungguin buka puasa aku mau latihan sebentar ya. Itu Yuji main apaan sih, dia muter-muter kayak gitu. Emang balita tuh suka muter-muter ya katanya. Ini kita hempaskan dulu ya mainan-mainan Yuji. Ya ampun, aku sampai nggak bisa latihan. Nah, tuh dia malah main sepedaan di sini pula. Bahkan kursi pun menjadi garasi ya, sampai nggak bisa berduduk. Oke, aku latihan tipis-tipis aja ini sebelum aku sakit. Aku sekarang lagi sakit, jadi nggak bisa latihan dulu. Alhamdulillah sudah berbuka puasa ya. Ini adalah pemandangan belakang ruko, yaitu rumah-rumah mewah mepet sawah ya. Oke, saatnya kita cicipin masakanku tadi ya. Protein analog. Baik. Mirip kayak tahu. Rasanya kayak tahu. Kayak tahu yang coklat itu enggak sih? Iya, mirip itu.
Mirip apa kak menurut papa? Kalau aku mirip kayak isian yang di pop mie itu, yang bulat-bulat. Oh ya, berarti itu mungkin niru dari itu ya. Berarti itu kan daging asli itu guys. Berarti itu ini dari kedelai. Ini merupakan yang mirip ya. Bisa. Ya guys, ternyata rasanya tuh mirip kayak yang sprinkle-sprinkle di pop mie itu loh, yang daging, yang katanya daging itu sebenarnya itu protein analog ya kayaknya. Rasanya mirip banget soalnya. Ini saus yang aku bikin tadi. Oke, saatnya kita cicip saus keju sederhana yang spicy hot cheese ini ya, yang sosokan ya Yuji doyan emang. Emang Yuji doyan saus keju? Doyan. Emang pernah makan saus keju? Pernah. Buka puasa. Yuji bakal dibatok juga ya. Mikrofonnya dibantuin lagi. Dia tuh gak ada minyaknya gitu yang jadi minyaknya udah disaring gitu. Bisa. Lebih rendah kalori dia. Oh ya, ini fried chickennya tuh beli fried chicken aja ya sama saus biasa. Tapi aku pengen pakai saus keju gitu, makanya aku bikin saus keju. Terus apa fungsinya makan protein anak? Kalau kita makan protein beneran ya, asal aneh. Ini cuman ngicip-ngicipin aja ya kita ya. Ngicip-ngicipin aja. Mama satu. Cici mau yang rasa apa? Mau pisang. Mau pisang. Rasa madu, enak ini madu. Mau yang banana ya, cicip dulu, nanti kalau nggak doyan ganti yang madu ya. Perutnya enak nggak? Enak. Rasa apa itu, banana? Enak. Enak berdua ya sama papa ya. Ini enak banget loh guys, aku suka banget yang ini. Yang banana juga enak, tapi ini lebih. Oke guys, makasih ya sudah nonton video aneh ini. Semoga enggak tahu nah. Semoga. Ya pokoknya kalau kalian penasaran, kalian coba beli itu protein analog tuh, ada di marketplace atau di toko-toko juga ada ya. Kalian cobain aja gimana menurut kalian, enak dan worth it.